Alat ni, hati-hati nak guna, jangan disalahgunakan. Okey, ini button untuk keluarkan dia punya kejutan elektrik. Tapi dia takkan keluar dia punya kejutan elektrik ada depan ni. Selagi kita tak on button belakang ni. Okey. Dan andai kita on sekalipun, tapi kedudukan switch stop light ni tak berada di belakang sekali, dia tak boleh berfungsi benda tu. Okey. Kalau duduk di tengah ataupun duduk ketika mana kita hidupkan torch light, ini torch light ni lampu. Tekan dua kali dia akan jadi lampu kecemasan. Function dia seperti torch light lah. Kita cerita orang torch light kan. Tapi sebenarnya alat ni boleh digunakan waktu kecemasan untuk renjat orang ni. Renjat orang atau renjat binatang. Renjat binatang usah mana pun memang tumbang binatang ni. Saya tunjuk dia punya renjatan dia. Kedudukan ni mesti di belakang. Switch ni belakang ni dah on. Ni off, ni on. Mari kita tengok dia punya renjatan dia. Boleh dengar tu. Berapa voltage tak tahu. Memang kuat. Okay, baik. So itu saja. Yang disalahgunakan.